Sebentar lagi kita akan memilih calon presiden Republik Indonesia. Ada tiga calon, betul? Saudara milih nomor? Mengapa? Ayo, mengapa saya tanya? Kenapa milih nomor dua? Saya punya alasan karena saya kumpul dengan para presiden itu 5 kali. Dari mulai tahun 89 sampai sekarang, saya masih menjadi penasihat presiden. Ya. Pertama, syarat presiden itu adalah dia harus sudah selesai dengan dirinya. Siapa itu? Pak Prabowo bolak-balik mengatakan, saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia. Itu Pak Prabowo, betul Pak? Betul kan? Jadi beliau sudah selesai dengan dirinya, ya, udah ya, dapat harta dari Tuhan, dapat kehormatan ya dari Republik Indonesia, tinggal mengabdi, sisa hidupnya hanya untuk negeri yang kita cintai, untuk negara dan bangsa. Dari tiga itu sekarang siapa? Pak Prabowo, ya. Presiden harus tahu masalah. Presiden tahu masalah. Masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Siapa itu? Prabowo lagi karena dia Menteri Pertahanan. Ya. Dia kumpul dengan Presiden Jokowi ke sana kemari, tahu masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Ya. Yang ketiga, dia harus bisa dan yakin untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini. Siapa dari tiga ini yang melanjutkan? Siapa? Prabowo lagi. Ya. Yang keempat apa? Harus bisa joget. Jangan main-main. Ada calon presiden mengatakan, presiden kok cuma joget? Bukan. Presiden yang bisa joget adalah menghormati budaya kita. Dari Aceh sampai Papua, semua suku punya joget, tahu nggak? Harus kita hormati, kita pupuk, ya, kita pelihara. Dan presiden yang ya yang suka joget siapa? Empat, ya, sudah empat. Mau lagi? Yang kelima, ke depan nanti. Negara-negara di dunia akan didominasi anak-anak muda. Karena apa? Anak muda lebih cerdas, karena terdidik. Ada kesempatan untuk belajar banyak sekali. Dan Pak Prabowo tahu bahwa ke depan nanti anak muda yang mengambil alih pemimpinan nasional. Maka siapa yang menggandeng anak muda? Siapa? Saudara, ada 5 alasan kenapa tidak ya kita tidak boleh memilih yang lain kecuali milih. Tidak ada alasan, harus ke sana. Kalau negeri kita ingin maju, ingin 1945 negara kita menjadi negara yang apa? Indonesia emas. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.